تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Pertanyaan berikutnya, semoga Allah memberi kesehatan kepada Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum orang yang sholat tapi sujudnya tidak sempurna? Seperti hidungnya terangkat, tidak menyentuh tempat sujud. Apakah sholatnya tetap sah, Ustadz? Sujud itu harus di atas 7 anggota tubuh. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Saya diperintah untuk sujud di atas 7 tulang. Yang pertama beliau tunjuk ke dahi, atau beliau bilang dahi, tapi beliau tunjuk ke hidungnya. Artinya dahi dan hidung. Kemudian kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki, ujung kaki. Jadi kalau ada yang hidungnya tidak menempel di tempat sujud walaupun sedikit, itu sujudnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sebagaimana kalau dia misalnya sujud kakinya di belakang terangkat, ya tidak menyentuh ke tanah selama sujud, maka itu juga sujudnya tidak sah. Tapi kalau hidungnya terangkat sebagian sebentar, tapi dia turunkan lagi sekadar cukup untuk sujud, maka itu sah, tidak ada masalah. Jadi itu posisi rukun, sujud itu rukun. Rukunnya itu dengan menempelkan dengan 7 anggota sujud yang disebutkan oleh Ibn Abbas, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits Ibn Abbas yang kita sebutkan tadi. Semoga Allah beri taufik kepada semua.